PAS akan menyokong calon Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri Melaka dalam pertembungan dengan Barisan Nasional, kata Presiden Abdul Hadi Awang. Ketetapan ini menyusuli keputusan PAS untuk menggunakan lambang PN mengabaikan pengumuman sebelum ini bahawa ia akan menyokong penyandang dalam pertembungan PN-BN. Ditanya mengenai rundingan PRN Melaka dengan UMNO yang menjadi persoalan lantaran pertembungan yang nampak seperti tidak dapat dielak, ini jawapan beliau. Kita pegang pada asas kita sama, tiga parti. Bila ada parti tak mahu kita sama, cukuplah pada dia lah. Apalah pada dia lah. Bila semua kita sama, maka mestilah berlaku panggungan kursi antara parti-parti. Bukan sahaja berbuat nasional, antara masalah Perikatan Nasional. Bukan hari berlaku ini melibatkan bukan sahaja PAH satu, termasuk pergi ke rakan. Ha? Juga rakan, macam dia. Soalan anda ya. Dia tengok nama calon.